Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog ini. Nah teman-teman, orang banyak enak dan senang naik pesawat, tetapi tahukah Anda bahwa paling tidak 10 hal yang menyebalkan. Yang pertama, antri masuk pintu keberangkatan, saat itu tiket harus diperlihatkan. Yang kedua, antrian memasukkan barang ke X-ray, semua barang dilepaskan. Yang ketiga, antrian check-in baik manual maupun mandiri, perlihatkan tiket manual ataupun e-tiket kita dan kita mendapatkan lembar boarding pass. Tempat check-in di konter maskapai di bandara maupun di tempat yang ditentukan. Yang keempat, antrian memastikan boarding pass kita sama dengan KTP. Oke bos, yang kelima, antrian memasukkan barang bawaan kita ke X-ray. Semua barang bawaan kita dikeluarkan termasuk ikat pinggang bos, masuk X-ray dan kita dipoto serta tangan diangkat tempatnya di lokasi mesin X-ray. Nama alatnya adalah handheld metal detector bosku. Yang keenam, antrian memasuki pesawat melalui pintu yang ditentukan. Lihatkan boarding pass kita dipotong. Yang ketujuh, hal yang menyebalkan adalah antrian memasuki tangga maupun pintu pesawat. Kita mendapatkan ucapan selamat datang dan arahan tempat duduk. Yang kedelapan, antrian memasukkan barang bawaan ke kabin pesawat. Barang kita diletakkan di kabin ataupun di bawah kursi. Yang kesembilan, antrian mengeluarkan barang dari kabin dan keluar pesawat. Yang kesepuluh, antrian menunggu barang dari bagasi pesawat, mengeluarkan barang dari kabin dan keluar pesawat. Dan yang ke-11, kita mendapat kabar bahwa pesawat yang kita naiki mengalami keterlambatan. Tentu dengan dalih demi keselamatan dan hal lainnya. Nah demikian bos, hal-hal yang menurutku menyebalkan saat naik pesawat, dan tentu lebih banyak yang menyenangkannya nanti pada video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.